على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Lagi mengetahui keduanya wakil. Ini katanya yang tertemu sana, yata, maka tiada sah daripada yang tiada mengetahui bahasanya, bahasa beritik tiada ijab kabul. Ini kalau mana-mana orang nak jadi saksi, mesti dia kena faham, dia kena kerti apa ada bahasa bagi ijab dan kabul tu. Bahasa ni untuk ijab dan bahasa ni untuk kabul. Dan jika ia ingat sekalipun, walaupun dia ingat, ada ingat akan perkataan tu, tapi dia tak geti maksud bagi bagi perkataan tu, itu tak jadi. Ingat lafaz tu, ngapa lafaz, tapi tak geti. Supalah orang hafal Quran. Dan di antaranya seperti orang tu orang hafal Quran. Dia hafal Quran tapi tak geti makna dan maksud dia. Quran baca sedap 30 juzuk tapi tak geti makna dia. Tu seolah-olah gitu. Maka sama juga jadi hafal. Contoh bahasa Arab je, qabil tu nikah, dia katanya nak ada angkah tu atau tazawwaj tu ke, dia hanya ingat lafaz tu. Faham ni ingat, kalau sebut ingat tak, sebut ingat, tapi lafaz ni untuk apa dia tak reti. Ada lafaz itu untuk apa tak reti, maka itu tidak sah. Walaupun dia ingat perkataan tersebut baik ijak dan qabul, tapi dia tak reti maksud dia atau tak reti mana dia, maka tidak sah. Itu syaratnya nak reti apa yang dikatakan pihak wali dan apa yang dikatakan oleh pihaknya tu lelaki itu. Lafaz ini, peran ini untuk apa dia? Peran ini untuk apa dia? Baulah sah. Lagi mana lagi pula disyaratkan. Lagi pula mengetahui keduanya saksi. Ini dua saksi mengetahui ke apa dia? Wakil. Nak tahu wakil. Kena wakil. Mengetahui mana kena wakil itu. Wakil. Wakil sini mana orang yang mewakili. Ada orang yang menerima wakil. Wakil mana orang yang menerima wakilan. Kalau orang yang mewakili, iaitu ayah masalah, dia panggil mewakil. Ada pun tu email yang terima wakil. Jadi mana kena kena pula dua saksi itu akan wakil. Nak kena dia ni wakil ke atau dia ni wakil? Nak kena. Tapi syarat mengatakan mengetahui keduanya wakil jika yang mengakadkan itu yang akad nikah tu wakil wali masalahnya. Jadi wakil bagi wali. Orang yang akad nikah tu adalah wakil wali, mana wakil bagi wali. Wali yang serah urusan nikah ni kepada tu email masalah. Hang nak kena tu email tu adalah dia wali. Wakil ke atau walinya tu ayah? Anda tahu? Mana wali tu dia tu ta'imiyah tu sendiri, nikah anak dia ke ataupun nikah anak orang? Nak kena. Atau wakil suami, nak kena juga wakil suami. Ha ni wakil suami ke? Anda kena ke? Kalau tak kena tadi. Syarat tak itu tafrid. Tak ada syaratnya nak kenakan wakil wali. Atau kena wakil sama wakil tu wali atau wakilnya suami, maka tiada sah, ini tiada sah jadi saksi atau tidak sah nikah dengan sebab saksi tersebut jika tiada mengetahui jenis oleh dua saksi itu. Oleh dua orang saksi itu akan wakilnya wakil bagi wakil nikah atau wakil nikah tu. Tak kerti wakil timur ijak ke atau wakilnya apa wakil itu suami masalahnya atau itu buat ijak ataupun kabul tu. Ya tak kenal. Misalnya ni itu bandingnya je tadi tangzin. Bandingnya seperti berkata seorang, seperti katanya seorang bandingnya. Ini masalah serupa. Supa masalah saksi yang tak kena wakil. Hak ni wakil wali ke, hak ni wakil suami tak kena. Seperti berkata seorang, dia kata kena kahwinkan dia kau, mana ku kahwinkan dia kau, ada ku situ. Ku kahwinkan dia kau si Fatimah. Ku kahwinkan si Fatimah. Tiadanya padahal tiada disebutnya seorang tu, anak si anu, tak sebut benda, binti tak sebut.
ku nikahkan dia kau Fatimah. Fatimah anak siapa? Tak sebut. Tak sah kak. Lepas dah. Aku nikahkan dia kau Fatimah. Walaupun Fatimah tu anak dia. Tak sah kak. Kecuali dia anak seorangnya. Kalau anak ramai, walaupun anak lain dah suami belakang dah. Anak lain dah suami belakang dah. Sekalipun tidak, tidak sah. Kerana ihtimal Fatimah tu anak dia dan Fatimah orang lain. Tak sah serupa. Tu banding serupa masalah tu. Kalau wali dia nikah, dia katanya ku kahwinkan dia kau si Fatimah, tak sebutnya binti, maka tidak sah. Supaya juga masalahnya saksi, dua saksi yang tidak kena. Ha, sebab boleh jadinya si Fatimah tu anak wali, anak tu yang akad nikah tu. Dan boleh si Fatimah tu anak orang lain yang wakilkan dia. Dia tak kena Fatimah mana. Ha, kalau tu mana tak sah. Maka menyekolah dua saksi akan anaknya, anak bagi seorang yang sebut tu. Yang kata tadi. Dia tanya, aku nikahkan dia kau si Fatimah. Tiba-tiba dua saksi ini sekolah dari hati katanya bahasanya orang puai itu adalah anaknya. Anaknya anak wali tu. Sekolah kata anak dia. Padahal bukan. Dia timur wakilnya. Nah, kita jadi saksi tiba-tiba. Yang akad saksi atau yang akad nikah adalah orang lain. Ah, tak boleh nak kenal dia. Mana dia ni wali. Ada wali sengoti ke atau wali wakil saja. Nak kenal. Nah, kalau tidak, tidak sah. Demikianlah kata setengah ulama. Demikianlah mana dia bikin hukum tak sah tu. Atau dia bikin bandingnya saat ni ialah kata setengah ulama. Ha, tu kata setengah ulama lah. Ha, maknanya hak kata tak sah saat ni kata setengah ulama. Hak ada dua saksi yang tidak kena tak sah tu adalah sebahagian ulama kata. Tetapi yang muktamaknya, jadi muktamak ini masalah. Yang muktamaknya, muktamak ini masalah. Mana dia berkata seorang ku kahwinkan dia kau si Fatimah masalah. Ha, muktamaknya, muktamak ini masalah. Ha, rajak tugunya, itu tugu rajak sini. Muktamak ini masalah. Tiada disyaratkan mengetahui dua saksi itu akan wakilnya. Ada wakilnya wakil bagi dua saksi itu. Atau wakilnya wakil bagi wakilnya wakil wali atau wakil suami. Rajak. Wakilnya wakil tiap-tiap bagi wali atau wakil bagi suami itu. Mana tu itu wakil ijab kabul lah. Ha, tak syarat. Ha, gitu dah muktamak tak syarat dah. Masyarakat mana kalau tak kena tak apa dah. Sebab tu hal tadi. Ha, kalau tu nak tambah katanya. Lagi mengetahui keduanya wakil. Jika yang mengakidkan itu wakil, wali atau wakil suami. Ini do'af. Ini do'af saja. Anda tulis itulah maksudnya. Muktamak tak? Ada tulis gitu. Kali mana kali? Di sini mana dah? Nah, maknanya di ini do'af. Atau haza do'afun. Kata dia mungkin lagi tadi tu. Kita tulis ni lah seperti bawah kan datang. Haza do'ifun. Al-Mu'tamad tak? Haa, tu dia. Kamu ayati lah. Al-Mu'tamadnya tak? Tak syarat. Haa, muju. Tak syarat. Mana kalau itu supaya khilaf, supaya lepas ada khilaf ulama, kita nak tanya dulu. Apalagi kita minta, orang tu minta kita jadi saksi. Tiba-tiba kita tanya, siapa jadi wali tu? Haa, tu. Tak imi eh, Tok Imiah tu wali nikah anak dia kau ke nikah anak orang? Hana tanya dulu. Supaya lepas ada khilaf ulama. Jadi apabila orang minta kita jadi saksi, lebih baguslah supaya lepas ada khilaf ulama, kita tanya Tok Imiah. Tanya orang yang akan nikah tu. Atau tanya orang lain. Eh, yang akan nikah tu siapa dia? Oh, Tok Imiah. Lepas Tok Imiah tu nikah anak dia ke? Tak, wakil orang. Tak apa. Maka sama orang timur. Pihak lain timur. Pihak lain timur tu ialahnya dia timur tu untuk diri dia kau atau wakil bagi suami? Wakil bagi orang. Hana tanya. Supaya lepas ada khilaf ulama. Ha, situ. Dan lagi disyaratkan, dan lagi pula disyaratkan kepada nak sah nikah, keduanya disyaratkan keduanya saksi itu jangan ada mughaffal. Mana jangan ada, jangan ada, mana jangan ada kelah keduanya orang yang lalai mughaffal. Janganlah orang yang nak naik saksi itu adalah mughaffal, lalai. Apa makna mughaffal? Jadi yang nyanyok dah. Tua dah. Ada bila tak cukup 10 dah. Mamak katanya Zai, Zai kata mamak tak kenal dah pagi-pagi nyanyok abis dah. Tak nyanyok situ. Bukan banyak nyanyok. Situ bukan ber tu, bak nyanyok. Nyanyok dah panggil. Tua sangat dah. Tak kena kepala, tak kena ekor dah. Ha, tu hak nyanyok tak leh. Ambil amari mana siapa dia tak email? Ha, siapa dia saksi? Mana? Hai, buat apa ambil demo ni? Hai, buat tua pun. Orang tuanya tak buat dosa, tak pasti. Tak, so, tengok dulu. Ya nyanyok ke tidak? Kalau dah nyanyok, dah tua sangat dah, tak leh dah. Iaitu mughaffal atau nyanyok tu Gabriel. Ha, tafsir maknanya mughaffal ataupun nyanyok. Nyanyok bahasa Melayu, mughaffal yang lalai, yang nyanyok tak ingat dah.
cucu pun tak kenal dah. Ha tu mughafal. Ailah iaitu mereka yang tiada dapat mahinggakan akan suatu mahingga tu macam itu, mahingga. Ngatus itu mahingga. Tak boleh mahinggakan, menghitungkan, mengingatkan. Mahinggakan suatu pekerjaan tak tahulah. Kerja gapo ni tak tahu dah. Ha tu ni, makan nasi pun tak tahu. Tangan kanan, tangan kiri ada tak tahu. Usai satu kerja tak tahu dah kepala kau dah. Ha tu panggil mughafal. Siapa tu kita minta Allah Taala jauh padanya lah ghafilin. Kalau ghafil mana lalai, hatun lalai situ mana lalai padanya? Ingat Allah. Allah lalai bila ingat Allah. Mana dah ingat hidup saya dunia dah. Sama roh ni. Kalau mughafal maknanya yang banyak nyanyak dah. Banyak lalai apa dia tak ingat kerja sendiri pun tak ingat. Ha mughafal. Dan tiada atas tafsir itu. Ini atas tafsir kepada mahiga. Dan tiada mana tiada dapat. Tiada itu mana itu tiada dapat mahiga akan suatu pekerjaan atau ini atas tafsir. Dan tiada dapat menghafaz akan dia akan suatu pekerjaan tu. Tak ingat nak hafal. Mana tak ingat sepatu lah dah. Tak nak hinggakan dia, hinggakan menghitungkan dia dah. Ini kerja apa tak tahulah. Ini maknanya ulama katanya supaya kita lepas badannya jadi itu penyakit nyanyuk ni, nak rajin baca Quran. Kalau orang tu rajin baca Quran, sehari tiga juzuk masalah paling tak ada pun satu juzuk. InsyaAllah orang ni tak nyanyuk dah. Tengok tua-tua nak ingat lagi. Ingat habis. Tak ada. Ada. Tengok tua-tua tanya Pak Akhna habis. Oh ni anak ni mana cucu ni. Kita ni kan sepupu tak kena. Ada. Ada. Mudah kitanya mughafal. Mughafal. Sebab tu dah tu ya ada seorang tu Uru tu dia katanya kita lah ni banyak lupa. Hafal-hafal lupa, hafal ni lupa. InsyaAllah kita nak minum air. Tak. Dalam air gelas ke dalam botol ke kitanya baca bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Jangan kurang jangan lebih. Biarlah dia mata bid'ah pun tak sah cara dia mana. Bacanya 19 kali yang lebih yang kurang baca tiup dalam air tu insyaAllah kuat ingatnya. Baca semua setiap kali tu baca semua. Amal semua insyaAllah. Tak. Amal semua supaya mudah ingat. Mudah ingat dia, kuat ingat dia. Ha, tu baca bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Minum air, baca tiup air tu minum. Ha, awak amat sendiri. Mana kita duk malah lagi duk ngapa lupa pula, bukan duk rajin kita ni. Tak kalau ngapa ingat apa ingat apa semangat kat ni ngapa ni. Ingat muka surat ni ngapa anu lupa ni pula. Jadi malah kita. Ha, sebab tu bismillah nak amal. Bismillahirrahmanirrahim 19 kali nak baca semua. Amal lah. Tak kita bukan jadi ilmu ni nak jadi ilmu. Oh, so ngaji nak jadi ilmu lagi. So ngapa tak ngapa. Ada. Tengok orang jadi doktor tengok. Pok-pok salafi tengok ngaji sampai tinggi-tinggi pas kita. Main-main siapa nak jaga agama Allah. Tak, kalau tidak pun kita nak harap orang lain. Kita harap orang lain. Boleh tak harap nanti anak kita. Kita malah anak kita. Takut lebih lagi. Sebab tu kita sendiri nak kuat dah. Kalau kita tak jaga agama ni siapa nak jaga. Nak harap orang. Bukan dia ada. Kita sendiri nak harap. Lepas tu cara harap agama, nak jaga agama ni macam-macam tengok. Kita lah ni cara ngaji habis apa tinggi ke. Tapi ini yang nak hak sijil tu dah. Sijil kita nak. Tapi ialah nak tegakkan agama. Tak duk main gini. Duk rugi masa hari-hari pagi. Duk main. Duk tidur. Main tidur. Tak ada cara. Tak ada cara apa. Dah. Duk orang ngepek hari-hari. Dah. Nak mikir sendiri. Masa nak susun sendiri. Masa mana main. Masa mananya tidur. Masa mana nak susun sendiri. Jadi pok orang dah. Boleh jadi pok orang belakang dah lah ni. Tak boleh jadi. Kalau nikah pun anak ramah dah. Ha, kita susun masa kita sendiri. Sebab tu orang ngaji di Mesir ke di mana pun, kalau dia pandai susun jadual dia, maka orang tu berjaya. Tengok orang siapanya magister di Mesir tengok baru tu baik. Tak, so, saat tu magister boleh siapa muntas. Pak kita tak senang ke? Orang lain boleh muntas, aku. Ha, sebab tu notok situ. Orang lain boleh, aku. Ha, dah sebut gitu. Maksudnya aku apa dia? Ha, aku hak lain. Aku buat untuk agama. Ngaji boleh tu. Main, sebab tu saya nak pilih. Nak sign, nak pilih. Kalau sign berakhir main, tak sah lah. Ada? Kita nak sign dia, maksud kita nak pergi main dengan dia. Ada tu tak? Kalau sign, siapa Allahu Akbar. Na'udzubillah min dhalik. Orang lepas belakang dah, ada ni. Banyak orang nyesal. Makpak Allah. Saya jumpa daripada makpak pelajar-pelajar. Hatta nak ngaji kau ni. Hatta ngaji kau ni. Duk mari ngadu saya lah. Lepas saya katanya, saya pun supanya. Duk anak dah hatta sekali pun. Perangai supanya. Lebih kurang. So hafal pun tak hafal. So ni. Lebih kurang. Ya. Kita doa soalnya. Tu kalau tak pergi sekali, kau berat lagi. Sebab tu kita nak, dunia hari ni banyak cabaran. Telepon macam-macam. Sebab tu kalau kita tak pandai mikir,
habis masuk dengan gitunya. Orang lain jadi pala tolah, orang lain baca kitab, kita jadi apa? Mak pak biarlah habis duit, biar habis apa pun. Yang penting anak boleh baca kitab, boleh. Ada sebab agama. Apa anak tak ada harap? Harap siapa? Ada rumah ikut dia apa semua. Kalau mak pak tak pergi main langsung, masa nak itu juga. Masa main bukan orang tak pergi main, tapi main panah-panah. Habis masuk balik. Kalau tu maknanya ialah bosnya mughafal. Jangan kita masuk lagi ghafilin. Ada. Maka bab ini mughafal adalah orang yang tak dapat nak menghitung satu dah. Nak hitung, nak hinggakan. Kenapa ni kerja ke mana? Tak kena, tak tahu dah. Ada. Dan tidak mendapat hafaz akan dia. Ingat akan dia akan satu tu. Bersalahan jika ia seorang tadi atau jika ia dua saksi tu. Ia dua saksi tadi, ia makna ia keduanya lah. Bersalahan jika ia makna keduanya dua saksi ni, hafaz, ingat. Ada kena dah ni wali, kena dah ni tu wakil, kena belakang dah. Kemudian, maka lupa. Ada. Kemudian, maka lupa. Hampir masa. Ada hampir masa. Kemudian lupa dengan hampir masa. Hafaz ingat dah. Selalulah lupa. Lupa dengan hampir masa, maknanya masa mata. Ingat mata, lupa dah. Sekalipun tak sah juga. Tapi apa bersalahan? Buat mari ibarat tengok. Bersalahan jika ia hafaz. Ha, tadi maknanya tidak hafaz. Tidak ingat. Ha, ini bersalah jika ia kedua saksi ini hafaz. Sebab tu kemudian maka lupa dengan hampir masa sekalipun. Hampir masa sekalipun. Buat mari kau ya, tapi bersalahan tu maknanya belik tengok ke JP. Kita nak pergi tanggung mana? Ada? Ada. Tanggung mana? Bersalah jika ia hafaz. Lepas tu, kemudian maka lupa dengan hampir masa sekalipun. Tengok. Tengok ya. Dia mahu bersalah. Ada. Tidak ingat hafaz akan dia. Bersalahan jika ia hafaz. Kemudian maka lupa dengan hampir masa sekalipun. Ha, buat mari sekalipun. Mana tak sah juga lah. Ada? Itu tak sah juga tu. Tapi orang yang bersalahan. Kalau kita pihak bersalahan, maknanya sah lah. Bersalahan jika ingat, tapi lupa. Ah, kalau itu mana tak apa. Ah, lupa tak apa, satu masalah ni. Dia ingat dah, satu lupa tak apa. Tapi orang lagi, sekalipun tak sah. Dengan ibarat dia, jadi ada, belik sikit. Bagi kita lah, bagi syedaw tu, boleh jadi bahasa di masa tu, ya, boleh bahagia gitu. Kita lah ni lah cara itu, mana lain sikit. Maksud maknanya, walaupun ingat, lepas tu lupa tak jadi ke? Ingat-ingat lupa, maknanya sama dia tu ingat tak ingat langsung, hafal tak ingat langsung. Tak ingat sebab hani jadi wali rakyat dah. Hani wali suami, hani wali tu wali bagi perempuan. Rakyat tak ingat. Rakyat tak ingat. Orang tua-tua kan tak ingat rakyat. Tengok telefon kita hajar dia berapa kali tak ingat. Pah, tak lupa pula. Ada. Hani ingat tapi ingat matanya. Pas tu lupa pula. Sekalipun tak sah juga. Dan lagi mana lagi pula syarat? Dan lain pula dia syaratkan pula ada keduanya saksi itu jangan ada perceraian. Jangan ada keduanya jenis ada jenis ada keduanya perceraian yang keji pencarian bukan perceraian pencarian yang keji mana pentak ada pendapatan yang keji kerja keji pencarian cari duit cari harta yang keji. Kalau dua saksi ini ada kerja-kerja perkara yang keji maka tak sah pergi pencarian yang keji mana yang hudu yang tidak patut dengan keduanya dua saksi itu tak leh saksi kerja-kerja Allahu akbar kerja apa ada kerja yang tidak sepatutnya. Yang tidak layak dengan dia. Yang tidak sesuai dengan dia. Pencarian. Cari harta. Cari nafkah. Cari duit. Yang huduh mana. Seperti belajar. Ini dia rapat itu. Seperti belajar agama. Atau mengajar agama. Ambil upah. Haa. Berasa ya. Atau yang itu. Ataupun duk akut tahik. Atau colek. Skrap masalah. Haa. Gitu. Dapat tahu ni. Kerja dia. Kerja dia ke apa dia? Kerja adalah kerja keji. Di antaranya adalah mengajar ambil upah. Orang tak ambil upah tak ngajar. Kalau kita ngajar lillah, tempoh hari tak masalah. Kita ngajar pondok, kita ngajar. Lepas tu, otok uruh Allah. Lepas tu, dia mana pergi. Bukan yang kita syarat. Bukan yang pondok, kita ngajar. Tempoh hari kita ambil. Biar banyak kita ambil. Biar sedikit kita ambil. Alah tu bukan ambil upah. Upah tu janji dah. Biar saya ngajar, sekian-sekian bayar. Sekian-sekian ngajar. Ha, kalau orang pesan tu, tak layak kak. Ini antaranya yang bisa tu ni. Ada. Jangan tilik pada hak dia mau itu. Dia mau pergi ambil. Tak pergi. Tengok kemampuan kita. Ha, situ. Cuba kan nak belajar agama. Siapa ni? Oh, tak lebar. Tapi tak lebar apa. Kita tengok. Orang baju itu. Orang pergi gaji. Kalau tak pergi gaji, tak ingin gaji. Tak ada juga tu. Tak lebar situ. Ada. Kau bayar duit ke? Oh, sebulan 1,000. 1,000 ya masalah.
tu ni. Gi kan anak tu nak duit tu. Tak jadi tak bahas itu nak jadi saksi tak boleh. Mana kerja-kerja keji, ikutlah. Oh, banyak lagi lah kerja keji, kerja apa duk aku najis masalah. Kerja apa kerjanya ialah kutip sapah masalah. Kerja apa tolong tu sapah pergi jalan kan. Okay? Kerja harus tak masalah. Tapi kerja macam tu kerja keji, mana nak jadi saksi mana? Alah nak kutip sapah orang, kutip sapah gitu makan ambil upah, kutip sapah masalah. Maka orang tu tak patut nak untuk jadi saksi yang usah orang boleh-boleh sikit. Ha, bukan tak halal kerja tu. Sebab kerja bekal masalah. Bekal ambil tu. Kerja tu keji lah. Ada pada syarat maknanya tu kerja tu halal. Tapi mana keji? Tak. Ha, pengupah ambil bekal orang bekal ambil upah apa sini. Ha, tu duit tu halal pengupah tu. Ha, tapi panggil kerja keji. Apalah kerja tu keji. Maka jangan ambil saksi orang tu. Ha, jangan ada saksi. Keji orang lain. Kita tengok keji. Tapi yang tidak patut dengan keruannya yang tak patut lah. Kerja keji hak tak layak dengan dia. Kalau kerja keji hak layak tak apa. Contoh kata kita tok lebar ngaji tinggi pergi kutip sapah. Tak layak, tak layak. Kalau pesing kita orang kampung biasa tak apa. Ada kita orang kampung biasa tapi semaya tak dengar, jumaah tak dengar, tapi kerja kutip sapah tak masalah, layak dengan dia. Hak masalahnya tak bolehnya adalah kerja keji yang tidak sesuai dengan dia. Kita tok lebar kita tok urus kutip sapah. Makan gaji kutip sapah. Sesuai tak? Tak sesuai. Sebab tu di situlah panggil adat syariah dengan berbeza masalah sufi. Jaga tarikah sufi tu je cara lain, jaga nak tazkiyah hati dia. Tapi kita nak jaga panggil cara syariah. Maka jaga syariah kita nak jaga ke. Jadi kita ada dua jaga syariah, nak jaga ke tu maruah panggil. Nak jadi saksi Allah, cari orang pesan tu ke saksi tu. Jadi mana orang kita tengok tu adalah keji. Lain apa dia orang nak menghinakan orang tu, apa kaya-kaya hina kau orang tu lain, perangai lain. Yang mana di segi orang ramai di sisi syarak tu maknanya tengok tu pandangan kerja tu kerja keji. Ha, tak layak dia tak boleh lah. Tak boleh. Tengok maka yang demikian itu demikian pencarian yang keji tu bersalahan berlainan. Bersalah mana berlainan? Tu berlainan. Tu dia. Mana berbeza? Bersalahan mana berbeza? Tak serupa. Kalau orang tarah ni kerja ni patut dengan dia. Kita jadi tok lebah. Kita ngaji habis magister masalahnya. Mari kerja kilir sesuai tak? Kerja kilir sesuai tak? Kerja petronas sesuai tak? Tak sesuai. Tak, ngaji tinggi kerja petronas tak sesuai. Kalau orang tu ialahnya tak ada tu dak. Dia kerja petronas tak masalah. Dia kerja anak kuliah orang tak masalah. Tapi yang sarah kita ni dia jadi kerja pesin tu sesuai tak sesuai. Ada tak sesuai. Sebab tu di si masa ceritanya Ibn Hajar Asqalani tu. Ada masa tu ialah kerja tu dia kerja selaikat jahit kasut. Cepat dia apa dia pecahkan jadi tok qadi mufti tu. Tok qadi tu. Siapa raja pecah tu? Ada orang deki dia lah. Cocok raja tu raja pecah dia. Siapa tu mana lagi kerja jahit? Lepas tu anak murid dia mari, "Ya Syekh, tak layaklah kamu nak kerja ni. Ni ambil dah duit gini." Dah. Nah, mana kerja tu tak sesuai dengan ulama. Tapi tidak bukan haram benda tu. Tak, tapi mengjatuh maruah. Kita kerja nak jaga maruah orang ngaji. Sebab tu adanya satu sekolah tahfiz di Indonesia, sekolah pesantren. Makanya lah orang mari minta pelajar-pelajar tu dah santri mari pergi mana pergi semai maya atau pergi baca Quran masalah. Tiba je mau ambil lori mari. Ambil lori, ambil lembu tu. Mai ambil untuk guru tak pergi. Kenapa? Jatuh maruah pelajar. Mana boleh lori tu mari ambil pelajar. Ambil lah kereta molek sikit. Sebab kak, satu pesantren tu saya ceritanya jual bagi. Jual sayur, jual bagi tu dah. Mari makan jual. Jual tak habis bawa mari pelajar. Bawa mari mula-mula tu urus ambil. Lepas tu tak guru tahu. Katanya orang ni apa yang jual tak laku dah. Jual tak habis dah. Mari bawa mari tak pakai. Tak gurunya wear tu. Tak. Tak habis makan dah. Kerana barang dia sapah dah boleh mari kita. Tak aja kita aja kamu murah. Kalau dia nak hormat pelajar sungguh, dia mak mari hak molek. Tak. Sebelum awal lagi, sebelum itu lagi duk panah-panah lagi buat mari dah pergi. Ani ni jua tak habis nak wasi dah buat mari. Ada sungguh kata tak apalah, ustaz ambil ni. Ada saya biasa jumpa. Ambillah ni nasi ni. Tak apalah kalau boleh makan makan, kalau tak boleh makan tahu lah ustaz. Tengok. Tak, pas kita nya tak ambil takut dia mau takabur agak. Kita ambil tapi ambil pun tak tahu kan. Ada, tu mana tak sesuai kita nak jaga juga maruah. Nak jaga maruah kita. Ini sama juga alasan mana sesuai itu adalah tengok keadaan orang tu masing-masing berbeza masalah.
Dengan sebab apa? Dengan sebab bersalahan pangkat manusia tak sama. Pangkat datuk tinggi, pangkat ustaz tinggi, ada pangkat tok imam tinggi. Masalah tok imam kerja pun tak sesuai. Tengok keadaan susah dia, tak? Tengok susah tu. Tapi kalau di Mesir tak apa. Kalau dia kerja ni tak apa, contoh kata tok imam di Mesir masalah, ya tak ada gaji masalah, gaji sikit. Patut dia kerja pada jual air. Jual air tu ke? Air tu dah. Tak masalah tu, tu sesuai dengan susah dia. Mana tengok keadaan pangkat manusia dan kedudukan suasana tu adalah yang berbeza. Kalau kita di Malaysia tu lain, kalau kita di sini tu lain, tak sama. Panggil keadaan suasana tepat dan keadaannya sesuai orang tu adalah tengok. Ada tengok. Tak samalah. Ya panggilnya tu Nabi sebut kena. Yang yang zilunas mana zilahum dah. Maknanya meletaklah Inzil, tak ingat hadis lebih ke dia. Mana letaklah kamu kedudukan manusia pada pangkat mereka itu masing-masing. Kalau raja kita hormat cara raja. Kalau tok imam kita hormat cara tok imam. Kalau ustaz kita cara ustaz. Kalau ayah cara mananya ialah letak bikno tempat dia. Tapi ada juga ada setengah ulama atau ada setengah orang tafsir katanya mana kita boleh duduk sama demo ni. Demo duduk cara kaya kita duduk cara kaya. Kalau demo duduk cara ni kita duduk mana boleh support yang setara demo ni. Ada setengah tema tafsir gitu, tapi yang muktamad tidak begitu. Mana kalau orang kaya kita nak supaya orang kaya-kaya guna kita miskin. Kita orang panah kita nak duduk guna supaya dia. Dia duduk panah itu duduk panah guna kita jahil. Nak supaya dia tak leh. Maknanya kita hanya memberikan ya, pangkat manusia bi ada ada sama tarah dia hak dia tu. Cara hormat raja lagu mana, cara hormat mufti lagu mana, cara hormat tok imam guna. Ha cara-cara dia. Ada tu berbeza. Tu maknanya sama juga sini. Mana kedudukan manusia tak sama apa tak sama, kerja pun tak sama. Hani katanya tak sesuai. Tengok dulu. Sebab tu masa tu adalahnya seorang tu dia tanya, seorang syekh tu ada pesantren tu dia tanya, boleh ke syekh saya nak tu bawa syekh naik motor pergi sana. Dia kata kalau naik motor di situ, kalau naik motor tidak menjatuhkan murah, tak masalah. Kalau dia Malaysia, kalau dia Malaysia masalah syekh. Syekh bukan yang ustaz biasa dah, syekh. Orang atau Habib, Habib Hamari, naik motor sesuai dah. Tak sesuai di Malaysia. Ya tu Allah, mana ni? Ada kalau jatuh dok geno gitu. Naik kereta bagi dia. Itu kancil apa dah kancil kau gapunya tak, tak masalah dah. Dia nak motor dok geno gitu. Tapi kalau di Indonesia di pak kita ni biasanya nak motor biasa aja sebab gitu dah keadaan. Mana tengok kedudukan manusia, tengok suasana dan tengok pangkat dia. Tengoklah orang nak jadi saksi tu sesuai dak kerja dia. Kalau tak sesuai tak sah lah. Dia tok imam dok kerja kutip siapa? Ada tak sesuai. Jadi saksi. Dan demikian lagi dengan orang yang mahram dan sah. Dan sah akad nikah itu dengan mereka yang hafaz, mana yang ingat. Akad nikah itu ialah dengan mereka mana dengan saksi mereka sini saksi dah. Sebab kita nak cara saksi dengan saksi yang hafaz pada ketika akad. Ha tak apa. Pada ketika akad. Ini makna pada ketika akad hak tu pak andi tu. Maknanya maka lupa dengan hampir masa mana dekat masa sekalipun ini tidak sah nutulis gitu lalu. Takut kita masuk 4-5 tahun lagi atau 10 tahun lagi sebab kita ni saya ngaji tahun 2001. Ada. Ngaji pahala ni duk bacalah ni. Pah tak ada dobek kada dia mari sakit kepala dah. Mana kita tulis mana sekalipun tidak sah. Sekalipun basahan sini. Hak nyanyak gak dah masuk gak. Tak main nyanyak tapi tak sah gak. Sekalipun maknanya ingat tapi lupa pula tak jadi. Hak tak ingat langsung main murafal. Kalau ingat lepas tu lupa supanya tu mana sekalipun. Jadi tidak sah gak. Tak sah. Tak sah jadi saksi. Tengok makabir sini. Makabir jelas sini. Dan sah akad nikah itu tengok sini. Tak. Sah akad nikah itu dengan mereka mana dengan saksi. Mereka yang hafaz yang ingat pada ketika akad tak apa. Lalu tak ingat. Tapi bawa royak pak. Oh ingat. Masa nak akad ke? Dia bawa royak. Saya adalahnya wakil wali. Sianu-sianu. Hari ini pun royak. Saya adalah wakil suami. Dia pun ingat dua-dua tu. Tak masalah. Yang penting adalah ingat ketika itu. Kalau ingat lupa tak ada. Wayak dah pun lupa pula. Tadi. Hak tu lalai sangat tu. Wayak dah tembak wayak dah. Tak ingat. Hak tu wali mana pula ni. Okey. Tu tak jadi nyanyak benar tu. Hak ni mana. So. Apabila dua saksi ini ingat. Ingat bila? Pada ketika akad. Masa akad hanya ingat. Tembak wayak. Kok mana pula ni sini. Pening juga ni. Allahu Akbar ibarat. Maaf juga ni, salah juga ni. Pada ketika akad kemudian, maka lupa ia, maka lupa ia, ha gitu.
Kemudian ia lupa. Kemudian sebab tu ia lupa. Tapi jika hampir masa. Nyo sekalipun. Mana walaupun tu masa dekat sekalipun. Sah tak? Tengok arak mana kita ni? Tak ada tengok arak ni, dia rajuk. Kita tengok arak sedap sikit ni. Dia belik gini. Tak ada arah sini. Tak ada sini, tak ada sebut ni. Syarat ni tak sebut. Ia ibarat mari tu belik kita. Nampak gini lah, sedang kita buat baiki tak sikit tak? Nampak sikit. Lagi ni kita baca atas sikit tadi. Hamu kafal tu. Tak boleh kita nak pergi betul ibarat sini. Tengok sini sah lah. Maknanya. Adeh. Bersalahan jika ia hafaz kemudian maka lupa. Tapi jika dengan hampir masa. Mana walaupun dengan hampir masa sekalipun sah. Itu kan sekalipun upaya. Kalau katanya jika hampir masa. Ada apa? Mana kalau dekat syaratnya. Bersalahan maka sah. Tadi ke? Dan tiada dapat menghafazkan dia bersalahan jika ia hafaz kemudian maka lupa dengan hampir masa. Ada gitu. Mana lupa tu dengan lekat. Ingat pak lekat lalu. Itu sah. Maknanya dengan maknanya tu maka lupa tapi dengan syarat dengan hampir masa no gitu. Dengan syarat hampir masa seperti akan datang. Ano baiki balik dah. Tu balik maaf tadi. Tak ada tengok itu. Tapi baca dulu kok mana ni? Tak jaga ni. Maka lupa ia tapi dengan syarat hampir masa. Dengan syarat hampir masa. Maka lupa jika dengan hampir masa anda tambah gitu. Jika dengan hampir masa sah. Alah, lupa maknanya tu lupa mata. Ada kalau lama tak adillah. Mana contoh kata dia mau raya. Ha ni wakil wali. Yang ini wakil suami. Pastu ingat. Buat ingat syiat dah lupa. Tak apa. Masa mata tak apa. Dimahkan. Dengan hampir masa sekalipun. Maknanya sekejap lah. Tapi mak sekalipun tu tak payah. Maknanya jenis sah lah. Jenis sah. Anda tambah gitu. Maka sah. Itu pun tadi. Bukan tak sah. Maka sah. Mana kalau lupa mata. Kalau tu ingat. Lepas tu. Dengan masa yang. Yang dekat itu. Ia pun ialah. Lupa. Ini cara ibarat gitu tapi saya ada perhelai lagi. Nak tengok arak tak jumpa ni. Tak ada masa. Okay, tak ada tadi tak. Tak ada perhati dah. Nanti tengok lele kita live pula. Tengok sini dia tanya. Dan sah akad nikah itu dengan mereka mana dengan saksi yang hafaz. Hafaz bila pada ketika akad. Kemudian. Ini selepas itu maka ia lupa. Ha tu, maka ia lupa. Lepas tu lupa. Tapi jika hampir masanya sekalipun tengok jika ia hampir tu. Tengok waktu sekalipun pening. Maka lupa ia jika hampir masanya sekalipun. Pas sekalipun ke apa? Tu pelik kan cik pai. Dah sebab kita lah ni. Maka ia mereka itu ia mereka sini ia saksi ini lupa. Tapi syaratnya jika hampir masanya sekalipun sah. Ha tu mana itu? Sekalipun sah. Begitulah. Sekalipun jenis sah. Tapi syaratnya hak masalahnya tu dia lupa dah. Hampir masa. Hampir masa kita nak guna. Pak lupa lalu. Tengok ibarat dia sini. Maka lupa ia jika hampir masa. Kita nak pergi guna. Kalau tengok arak sedap. Tapi hak ada hak saja pergi gini. Ya gini. Hak saja pergi. Nanti rajuk arak lah. Tengok arak pula. Maka ia lupa. Tapi syaratnya jika hampir masa mana lupa tak lama. Lupa pak. Ingat balik. Tu lupa pak ingat balik. Tu mana hampir masanya. Masa apa? Masa lupa. Nyo tu nyo lupa tu. Hampir masanya masa lupa. Maknanya lupa tak lama. Hak saya pahal lah. Dah. Bukan maknanya.
Ingat pas dulu puas lalu dah. Kalau mana tengok sini kan ibarat hafaz pada ketika akad kemudian maka ia lupa jika hampir masanya. Jadi jika sebentar. Hampir masa mata sebentar tapi nanti rajuk Arab semula. Ha dia tengok Arab lah kalau ni tak ada. Alah ni tak ada. Pakai tengoklah ada. Ibarat sini. Kalau saya bahasanya gitu. Maknanya jika hampir masa maknanya dia lupa tak lama. Ha kalau lupa tak lama tak apa. Ya masa dia kita lupa mata ke? Dia wayak dah yang nyanyak gak tu. Wayak ingat. Pahala tu lupa, lupa pun ingat balik. Ha mana lupa mata aja. Kalau lupa mata tak apa. Kalau lupa lama duk mikir lama, siapa ni wali, mana wali suami? Wakil suami mana wakilnya tu? Ha tu wali. Aduk lama duk mikir ha, tak jadi. Kalau mata mata tak apa. Dia lupa mata ke? Ya pasti tak masalah. Hak saya bahannya. Pasal lu nak buk nak belek kita aku lama ni sini tak ada sebut ni. Ataupun sebut tak jumpa ni. Sini maknanya dak. Syarat tu ni sini. Islam lalai tak ada sebut ni. Qurah. Balik akal. Tak ada sebut sini. Allah nanti tengok mula dah. Di sini tak jumpa dah. Hanya tak disebut. Mana maksud hak nyanyak tu tak sah. Ha gitu hak kita pasalnya. Cuma kalau nya pasal gini. Pasal maknanya dia tak ingat mula, tapi orang hajar dia pun ingat. Kau ingat tu lupa balik. Sah ke tidak? Mana kalau dia lupa tu sebentar tak masalah. Patutnya masanya masa lu lupa. Jadi lupa sebentar dia. Tak masalah. Patut ingat balik. Mana ingat lupa. Ingat lupa, lupa ingat balik. Ha tu masa tak lama maka sah. Contoh orang kata gini lah. Buat akad nikah dah, akad nikah asyik dah. Eh, ini bokeh boleh ke? Pasal dia kita tukar kan, mari, dia panggil mari lak sekali ku. Mari kena? Eh, bokeh zuk ke bokeh suami? Oh, ingat dah. Ha, ni bokeh zuk, ha, ni bokeh suami. Ha, ni bokeh zuk, ha, ni bokehnya tu wali. Kita pun ingat, tak masalah. Lupa tu sebentar, ingat balik. Sebab kita masalah, kita lupa Fatihah dah lah. Lupa pak, 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 oh ingat aku baca dah. Buat nak rokok, eh, baca lagi. Pak, oh ingat baca dah, tak apa. Nah, maka kalau lupa sebentar dah. Sah tu maksud gitu. Kalau mana lupa hampir masa ni, masa tak nak pergi jauh tu. Kalau kita nak tanggung situ. Nak tanggung ibarat ni, sebab tu kita ni panggil tahrir diawi. Orang kata kita ni mudah, siapa orang yang mudah? Mudah tak apa baca pergi lah. Banyak nampak dengan orang baca mudah baca, tapi ada je tak bahas dia. Dia tak bahas siapa demo ni tu, tak bahas pun tak berani tanyalah. Patut pula kalau nak ayat tanya tak pandai tak boleh marah. Kita jawi tak pandai baca. Tak pandai tu baca dekat. Orang tak sing ngaji. Dia dah sungguh tu orang pelajar tu dia panggil tak reti cara ngaji. Kena banyak tok guru pesan. Ya guna kalau tok guru tu ngaku tanya tak faham, oh tak ngaji dah. Ah tu tak jadi kerana manusia tu mesti ada paknya tak kekurangan. Sebab Syekh Nuruddin dia tanya hak dia faham banyak tak kira. Hanya lekat sorua tu dak kira hak tu dia. Lekat sorua dak kira hak tu. Hak banyak-banyak apa tak kira? Tu orang dah salah. Kalau dia berkati, Tok Guru ni baca kita jawi pun lekat. Tengok lu lekat seumur kau kat mana, tak? Tengok sini kan, kita nak ketanggung mana. Kita nak baca boleh, tapi kena ke dakah murad tuwe tu. Murad tuwe dia nak tu. Nah, kita baca perak pergi hurai cara kita. Betul ke dakah dia mana? Nah, situ. Sebab tu kita takut tu. Lepas tu kita tengok, apalagi dekat gitu, mana kita tengok maksud lebih kurang. Mana yang lebih dekat kepadanya maksud yang dia nak. Tak? Tengok situ dulu. Lepas tu kita ada arak je rojok, cuma tak ada masa lagi dah. Atau tak perasa tadi. Kalau tengok mungkin perasa ni. Ada. Maka apa lagi tu makanya. Sini jatuhnya bersoleh. Jika ia hafaz kemudian maka lupa. Dengan hampir masanya sekalipun. Maknanya dengan syaratnya hampir masa. Sekalipun. Soh. Ha, sepatut tak ada sekalipun lah. Kau atas tu. Ini pun sama. Dan soh akad nikah itu dengan mereka yang hafaz. Pada ketika akad. Ingat. Lepas tu kemudian maka lupa ia. Lupa. Lupa balik. Lepas tu tukar dah. Mana wakil wali. Mana wakil zuk. Ha, tukar. Lupa. Tapi syarat kata sah sebab lu tu ingat lepas tu lupa tu jika hampir masanya masa lupa. Hampir. Maknanya kalau dia hampir masa, mana lupa tak lama lah. Ini lupa tak lama. Kita tanggung situ. Mana lupa tak lama. Atas pun samalah. Dengan hampir masanya masa jenis lupa tak lama. Lupa sebentar dah gitu. Lupa sebentar.
Kita tangguh situ dulu baru lebih yang panggil lebih pahal. Pahit tak rajak pula. Tangguh situ. Mana lupa sebentarnya? Walaupun pak ingat balik. Tak masalah. Habis ini lupa terus tak boleh. Dia mau ayat dah ingat apa tu lupa tu. Tanya balik. Mana wakil wali? Mana wakil tu zuk? Aku tak tahu dah. Lupa dah. Tak ada. Ya kena kalau lupa sebentar dimaafkan. Tak, maka kalau lupa sebentar dimaafkan. Kerana manusia sifat lupa gitu mana mari. Ya mari pak lekat mari. Lekat mari sebentar tu ingat balik tidak masalah. Habis. Kalau kita berhari ibarat semaya lah. Semaya kalau lupa sebentar mana tu masa mana tu hampir masanya maknanya lupa dengan tak lama. Lupa tak lama. Habis. Kita tangguh situ dulu. Jadi maknanya sah akad nikah apabila dia tak ingat, cumanya masuk akad dia ingat. Siapa ingat dia lupa, tapi lupamu tak lama maka sah. Lupa tak lama sah sekalipun sah. Kalau lupa gitu maknanya sah, tak masalah, sah. Dan demikian lagi sah akad nikah juga dengan orang yang muhrim. Muhrim. Bapa macam muhrim tengok dengan haji. Muhrim. Ini macam muhrim lah. Maknanya ada saksi, kalau saksi muhrim tak apa, tapi kalau wali muhrim tak boleh. Dia sebarang zuk, lepas dah kan? Kalau zuk atau wali muhrim tak apa? Tak boleh. Ini kalau saksi tak apa, yang muhrim tak apa. Apa dia muhrim? Muhrim dengan haji atau umrah. Mana orang buat haji umrah boleh jadi saksi. Tak apa. Yang penting tu jangan zuk tu, iaitu jadi umrah atau haji atau umrah. Sahlah. Sahlah, jadi maka sahlah. Sahlah mana tafsir wajah syabah dimikin. Demikian lagi dengan orang yang muhrim dengan haji atau umrah. Sahlah jini maka sahlah. Siapa yang tafsir makna wajah syabah dibikin. Demikian lagi pada sahlah dijadikan dua saksi. Mana dijadikan dua saksi, mana dijadikan mereka itu dua dah, orang itu saksi, dua saksi. Tak apa. Tetapi yang aula, yang afdalnya, jangan dijadikan, jadi jangan keluarnya saksi. Aulanya, orang yang buat haji atau umrah, jangan minta dia nak saksi. Itu aulanya. Kalau jangan lah, cari orang lain. Tapi kalau tak ada pun, sah dah. Kalau ada atau kita yang malah pun, ada orang lain. Tapi malah nak minta dia kot. Dia tu'u. Tu'u atau dia saksi lah. Tapi dia buat haji umrah, tak apa masalah. Tapi kalau boleh, cari lain dulu. Kalau tak sah pun, sah. Dan dia mikir lagi, sah dijadikan dua saksi itu, dengan orang yang mastur adilnya. Mastur. Mana yang disembunyikan? Yang disembunyikan keadilannya, keadilan bagi orang tu. Tak apa. So, ini ayat ala sahih. So, ayat ala sahihi indah qalbi. So, dimikir lagi so, ini ala sahih. Sebab tu dimikir lagi, sebab dimikir lagi banyak tak? Maksudnya dimikir lagi makna khilaf tu. No, tapi ayat ala sahihi atas pendapat yang sahih. Waqilah la yasihu, tiada sah. Mana sah jadi dijadikan dua saksi itu dengan orang yang mastur adilnya. Mastur adil mana sebenarnya mastur fasik. Dalil kita kal dalil kita ni kata mastur fasik. Mastur fasik. Ini mastur adil. Deh, mastur keadilan dia. Tak tahu kata dia adil atau tidak. Jadi mastur mana tersembunyi keadilan dia. Atau sah tak apa. Yang mesyu mana yang tersembunyi keadilannya kat nilainya. Dan tiada wajib dia bicarakan. Jadi kita tengok maknanya. Mesyu keadilan ni maknanya kita tengok zahir tu jauh lah. Zahir jauh tapi hakikatnya tak tahu. Tak ada orang tazkiyah. Tak ada orang nak saksi katanya. Tak ada orang menyabitkan. Dua orang menyabitkan bahasanya orang tu adalahnya orang adil sungguh. Tak ada. Cuma tengok-tengok. Eh nampak pakcik ni pergi masjid Zokmo ni. Ada. Tak rajin nak tengok maksiat dia. Tak rajin nak tengok. Mana mesyu keadilan sebenarnya. Mana mesyu pasik dah. Maksud pasik, mana tak tahu kata dia pasik. Tak tahu. Mungkin dia ada buat pasik malam-malam. Tapi tak tahu. Tak nampak juru nama ni. Itu panggil maksud adil. Mana tersembunyi keadilan, mana itu tersembunyi. Bukan tersembunyi adil. Memang adil kita tahulah. Keadilan mana zahir tu dia adil. Tapi ialahnya pasik dia tak tahu. Dan tiada wajib mana tak wajib atas kita. Dia bercarakan mana duduk siasat. Duduk periksa. Siasat daripada adil pada batinnya, mana batin Tuhan sungguh, tak syarat. Nak minta orang tu nak saksi, nak cari batin. Mananya tu adil pada batin ni, iaitu panggil adil dengan bosnya ada dua orang nak saksi pula, kata dia tu adil sungguh. Adil batin lah. Adil batin gua lah, maknanya kita tengok dia memang zahir tu adil dah, semaya biar tak tinggal dah. Dia panggil, tu panggil adil zahir.
Hak batin ni lagu mana? Dua orang nak saksi. Tak apa, saya menyaksikan bosnya orang ni adalah orang yang baik, adalah orang juru masalah. Itu panggil batin. Dengan bersuara ada dia tazkiyahkan. Ada orang lain menyabitkan bosnya dia tu adil, bukan batin makna hakikat. Hakikat Allah tak tahu. Cuba orang nak saksi, kita nak saksi pun tak tahu juga. Kita tengok saja, kita duduk sekali ke, tak apa budak ni, saya duduk sekali dia, makin minum sekali dia, memang budak ni juru sungguh. Tak ada buat maksiat. Marah. Ha, tu panggil zahir, panggil adil batin. Mana tak wajib dah, no siasat dulu. Nak naik saksi, no gimik untuk orang tu gitu dengan budak ni dulu. Tengok budak ni, buat apa dia malam-malam, budak ni buat apa dia, ada buat maksiat tak? Tak wajib dah. Apabila tengok zahirnya adil, maka boleh dah. Tengok zahir ke, semaya tak tinggal, jumlah tak tinggal, boleh buat saksi tak syarat. No gi siasat siapa yang setaranya, biar orang lain nak saksi bulat kata dia tu adil, kata dia berjuruh. Dan dia kehendaki hasil ni, dan dia kehendaki dengan mestur itu, iaitu mestur ni, mereka yang diketahui akan dia akan mereka adil pada zahirnya. Tengok sini. Sebab tu kata mestur adil, sebenarnya mana mestur pasti adil pada itu. Tengok sini ke belawai tengok, iaitu mereka yang diketahui, kita tahu akan dia adil pada zahir, zahirnya, zahir orang tu. Pasti itu mana zahirnya kita tahu, tapi pastinya tak tahu. Dah pastinya tak tahu, maknanya tak wajib kata bosnya memang orang ni tak pernah buat tak susun. Tak syarat. Apa boleh tengok sains-sains kita tengok, oh budak ni juru. Walaupun malam-malam buat maksiat pun tak penting. Yang penting adalah zahirnya berjuru, boleh kita saksi. Hak pasti dia mastud, tu tak wajib kita cara dah. Tu dia. Tengok ibarat sini dah, sebab tu dalam kita bujari itu sebutnya mastud fisk. Ada masturul fisk. Mana tu manis tersembunyi pasti dia. Bukan tersembunyi adil. Tersembunyi guna adil. Tengok ibarat situ. Sini syahadah sebagainya dengan yang mestud adilnya. Bukan mestud adil, mana yang mestud adilnya ataupun pasiknya. Kalau nak kata ibarat syahadah boleh, nota mahrua. Maknanya, iaitu mereka yang yang mestud adilnya dan pasiknya. Maknanya, boleh jadi dia tu pasik. Boleh itu tu adil. Tapi tengok zahir itu adil. Gitulah. Dengan, itu dia. Bercampur tu. Campur mana campur kau? Maknanya itu mereka mestur adil ni, iaitu mereka yang ditahwikan adil pada zahirnya, zahir bagi mereka tu. Zahir tengok zahir adalah nampaknya berjuru. Dengan lagu mana? Dengan bercampur, mana campur kau? Maknanya sebab campur kau, jadi sebab campur kau dengan orang ramai. Kita tengok zahir, dia juru, dia adil kerana bosnya zahir duk campur dengan manusia ramai-ramai. Bercampur mana dengan manusia ramai-ramai. Tengok duk pergi masjid tak tinggal, duk tu tak singa, memang kita tahu tadi tu adil. Boleh. Tiada disembunyikan dia. Tak, tiada disembunyikan dia. Akan dia akan keadilan tu. Pada hakim mana sisi hakim tak. Okey, tiada disuci, disembunyi. Tiada mana tidak ada orang menyucikan dia. Tazkiyah. Mana tidak disucikan dia akan mereka tadi di sisi hakim. Tak ada orang nak saksi tak di sisi hakim. Hakim mana Tok Imel lah. Kalau kita mahu sidang nah, hakim Tok Imel. Sebenarnya hakim tu mana qadi. Hakim di sini mana qadi. Ada qadi ataupun wakil qadi sama lah. Kalau di Malaysia tu Tok Imel pun masuk oleh wakil dah. Wakil badan mufti. Mana tidak ada orang lain dua. Mana tazkiyah panggil disucikan berarti dua saksi. Nah, ada dua orang pula. Apabila ada dua orang lain, ada dua orang menyaksikan di sisi hakim, di sisi Tok Qadi bahawasanya orang ini adalahnya tu adalah adil, dia panggil tazkiyah atau panggil disucikan. Ini tak ada, walaupun tak ada tak apa dah. Kalau tak ada, kalau ada dua orang menyaksikan bahawasanya dua orang ini adalah adil sungguh, dia panggil adil batin. Saya ingat. Tarikh adil batin adalah ada dua orang nak menyaksikan bahawasanya orang itu adil. Tak, contoh katanya ada dua, tak dua saksi. Zaid dengan Umar. Kita dua orang, kita kenal dua orang duduk sekali dia apa semua. Orang lain tak tahu. Tapi tahu perangai demo ni gua nak tahu, cuma nampak pergi masjid tak tinggal. Pergi masjid tak tinggal, tak tengok memang tak tinggal masjid. Tapi kita tak kenal perangai di rumah dia, perangai guna tak tahu. Kita yang tahu. Kita nak saksi Tok ada Tok Imel, saya dua ni menyaksikan bahawasanya adalah Zaid dengan Umar tu adalah orang berjuru sungguh. Kerana saya bersama dengan dia pagi, petang, malam duduk sekali dia. Maka orang tu panggil adil batin. Kalau tidak ada orang menyaksikan bahawasanya dia tu ialah yang adil, dia panggil adil zahir. Supaya kita semua ni panggil adil zahir. Orang tengok kita adil, tengok kita yang berjuru, tu panggil adil zahir. Tapi kalau adanya orang, dua orang menyaksikan bahawasanya kita yang adil, dia panggil kita yang adil batin. Maka tak syarat dah. Hanya panggil zahir tu adil, dah berjuru. Apabila tengok berjuru, tu berjuru pada zahir, baiknya pada zahir,
maka boleh minta naik saksi. Tak nak carilah tazkiyah. Tak ada syarat lain dah. Boleh. Tapi ini pendapat yang sah. Sahih. Adapun makabilnya tidak sah. Ha, makabilnya tidak sah. Ha, ni. Makabilnya tidak sah. Sebab tu ala sahih ay. Tu ala qalbi. Indah qalbi wakila la yasihu. Mana no? Ada dua saksi. Bagi supaya lepas ada khilaf ulama', kita minta orang nak saksi, apa yang minta dua orang nak saksi, maka kita tengok mimbar zahirnya berjuru, kita nak minta dua orang pula untuk menyaksikan bahawa dia itu adalahnya berjuru sungguh. Ha, barulah dia itu ialah tak ada khilaf ulama. Ada sungguh lah. Contoh tak imbar masalah, tak imbar maknanya adil batin dah, tak imbar tak bila tu tak imbar dah. Maknanya itu sama-sama dia mahu tahu belakang dah. Kalau kita tanya orang kampung biasa, kita duduk kampung biasa masalah, kita panggil adil zahirnya. Bisa itulah. Katanya Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah tiada dihubungkan mestuat adilnya itu apabila taubat orang yang fasik pada ketika akad. Nah, tengok sini wallahu alam. Ada kerja sikit dah. Nah, ibarat tu kita tengok semula ada. Tapi hak pahamnya begitulah. Hak pahamnya. Patu esoknya esok hari Sabtu dah. Satu pagi ada kelas dah. Apalah kita tak ingat nak kelas boleh kalau nanti post lah, nanti tengok. Ha, kalau ada kelas kita postnya. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin.